Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Kita akan bicara tentang ketakutan dan kebimbangan. Kenapa sih orang seringkali takut, bimbang pada masa depan, pada jodohnya, pada rezekinya? Padahal kita tahu bahwa setiap kehidupan pasti ada dinamikanya. Orang petani, ya, seorang petani mungkin takut bagaimana kalau gagal panen, bagaimana kalau harga gabah anjlok, bagaimana kalau beras murah nanti kena rugi apa enggak gitu ya. Jadi seringkali di sekitar kita dilanda ketakutan dan was-was cemas. Nah, cemas itu sifat yang hadir di dalam diri pribadi insan atau manusia. Pada titik tertentu seseorang akan was-was, akan cemas, akan bimbang, akan ragu. Kenapa sih? Disebabkan hatinya sedang galau. Disebabkan pilar-pilar jiwanya tidak kuat. Disebabkan hatinya sedang mengalami kepanikan. Nah, ketika kita sedang was-was, maka kata kuncinya kita harus menenteramkan diri, menjaga stabilitas jiwa. Oke, kenapa sih orang ketakutan masa depan? Satu, dia kurang tawakal kepada Allah. Karena kehidupan ini, lahir kita, hidup kita, mati kita, rezeki kita, Allah pasti ngatur. Kehidupan ini pasti diatur oleh Allah. Hanya saja kita merasa bahwa kehidupan yang ngatur kita. Kita ulang. Kita merasa bahwa hidup ini yang menentukan diri kita, akal kita, pikiran kita, dan tangan kita. Padahal kalau boleh tahu, potensi kehidupan ini ya yang ngatur Allah. Kehidupan ini yang ngatur adalah Allah. Hanya saja memang ada hukum kausalitas. Ya, ketika kamu bekerja keras, kamu punya hasil maksimal. Ketika kamu enggak mau kerja keras, hasilmu enggak maksimal. Atau kamu tidak punya penghasilan karena kamu malas. Ya. Jadi percayalah, hukum kausalitas itu terjadi dalam kehidupan kita. Maksudnya gimana? Ya kalau kita bekerja pasti kita punya uang. Kalau kita hari ini baik-baik saja seperti hukum kausalitas, kita berbuat baik, kita mencoba mempersiapkan masa depan sedini mungkin, insya Allah nanti dengan ridha Allah semua akan baik-baik saja. Ya, jadi sikap batin, sikap pikiran kita, kita serahkan kepada Allah. Biarpun ada ikhtiar upaya, upaya maksimal untuk mengatasi ketakutan atau was-was tadi. Kemudian yang kedua, kurang teman, kurang kawan. Kurang teman itu tidak ada arena untuk curhat, tidak ada teman untuk curhat. Akibatnya apa? Orang jadi bingung. Cerita pada siapa sih? Ngomong sama siapa sih? Kalau ada masalah begini bagaimana solusinya? Kebingungan dia. Ya. Ketika seseorang was-was, bingung, dipastikan orang tersebut tentunya kurang kawan, kurang teman. Maka saya katakan, pastikan bahwa kehidupan ini akan baik-baik saja dengan banyak kawan, banyak teman. Gitu ya, banyak kawan, banyak teman. Jadi banyak kawan, banyak teman itu dipastikan tidak akan was-was. Kemudian yang berikutnya, penyebab was-was itu adalah ketidakmampuan, kesiapan menghadapi persoalan masa depan kalau terjadi sesuatu. Sebenarnya kalau kita siap-siap saja ya dengan langkah-langkah yang khusus, misalnya begini, kita mau pergi ke tujuan Jakarta jauh, ya siapkan uangnya, uang sakunya, kemudian konsepnya, nomor telepon yang dituju, siapkan Sherlocknya, udah aman. Jadi kemungkinan-kemungkinan buruk itu diantisipasi sehingga seseorang akan menjadi aman. Yang jadi masalah kadang-kadang orang itu tidak bisa mengantisipasi persoalan-persoalan yang ada. Atau tidak diantisipasi, ada masalah beneran. Maka saya katakan antisipasi dulu, prediksi dulu. Sehingga bisa mengantisipasi masalah di masa depan. Nah itu teman-teman.
Nah, bagaimana solusinya agar kita bisa melakukan langkah dan upaya agar tetap optimis di dalam menghadapi kehidupan ini? Ya, tadi kesimpulannya kita yakin bahwa kita bisa melalui dinamika kehidupan ini, kita bisa melalui kesulitan-kesulitan ini. Di balik kemudahan ada kesulitan, di balik kesulitan ada kemudahan. Jangan pernah takut, ya. Rasa was-was itu justru belum terjadi. Kamu memikirkan sesuatu yang belum terjadi, ngapain? Rasa was-was itu bisa disirnakan asalkan buatlah planning perencanaan matang di hari ini. Ya, maka jangan pernah takut pada was-was masa depan. Yakinlah bahwa kehidupan akan berjalan-jalan biasa-biasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.